Meski molor hingga 2 jam lamanya, Minggu pagi Ustadz Abdul Somad hadir di klaster Anggrek Purimayang. Di depan ratusan jamaah yang hadir, UAS memberikan tausiah dengan mengangkat tema Rajinlah Bersedekah. Dalam tausiahnya, UAS menyampaikan pada hari kiamat nanti, semua manusia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat selama hidup di dunia. Selain itu, Ustadz Abdul Somad menggambarkan kondisi padang mahsyar dan mengajak kepada seluruh umat untuk memperbanyak syukur dan sedekah. Pengurus Masjid An-Nur Klaster Anggrek Purimayang sekaligus panitia pelaksana Normal Jaya mengatakan, hadirnya Ustadz Abdul Somad adalah permintaan masyarakat Purimayang dan sekitarnya. Menurut dirinya, materi yang disampaikan UAS memang dialami oleh masyarakat dan cara penyampaian kalimat-kalimat mudah dicerna. Kedepan, Normal Jaya menegaskan akan selalu menghadirkan ustadz-ustadz untuk keluarga besar Purimayang untuk menjalin kekompakan dan kebersamaan. Pertama, keimanan dan ketakwaan masyarakat semakin meningkat. Yang kedua, kekompakan masyarakat yang ada di Purimayang dan sekitarnya untuk selalu bersilaturahmi dan selalu kompak dalam melaksanakan hal-hal yang positif. Datu Trakas, Jambi TV.